Balas dendam BCL kala perutnya sempat dituding buncit karena Ariel Noah rajin kenakan kaos crop top. Sempat diisukan perutnya buncit karena perbuatan Ariel Noah, bunga citra lestari BCL kini rajin dan disiplin berolahraga. Dari video yang beredar, BCL kini berjuang kembali melangsingkan perut dan melangsingkan tubuhnya. Melansir tribunnews.com, beredar rekaman video saat bunga citra lestari mengenakan legging dan kaos crop top. Nama bunga citra lestari atau BCL sempat jadi sorotan karena perutnya. Melansir tribunnews.com, beredar rekaman video saat bunga citra lestari mengenakan legging dan kaos crop top. Dari angle samping, netizen menilai perut BCL membuncit. Tak sedikit muncul tudingan bahwa janda Ashraf Sinclair itu tengah hamil. Sebagian netizen menyebut bahwa video BCL itu diambil baru-baru ini saat sang penyanyi menghadiri acara di Medan. Kabar ini pun menyeret nama Ariel Noah yang disebut pula menjalin hubungan diam-diam dengan BCL. Bunga Citra Lestari pun angkat bicara soal kabar miring yang menimpanya ini dan mengaku sedih saat bentuk fisiknya diejek sedemikian rupa hanya karena dinilai buncit. Sedih kan di body shaming. Aku lebih sakit hati karena di body shaming, ucap BCL sambil tertawa dalam unggahan akun Instagram @lambenyinyir_official. Kayak, hey aku makan juga loh, ucap BCL lagi. Bantah kabar kehamilan, BCL berdiri sambil memperlihatkan perutnya yang disebut sudah tidak seperti ketika masih muda dan kini seperti ibu-ibu. Oke kamu bisa lihat. Gak flat perutnya tapi udah ibu-ibu ya, jelas BCL. Normal human being yang suka makan tengah malam. Aku makan, itulah kenapa perut buncit ini ada, tambahnya. Dilansir Grid, ide dari akun Instagram @BCLSinclair pada Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022, BCL memamerkan momen dirinya saat olahraga. Tampak BCL yang berkeringat saat workout menuai 216.000 likes dan 1.000 lebih komentar. Kesehatan bukan tentang berat badan yang hilang darimu, tapi kehidupan yang kamu dapatkan, tulis Bunga Citra Lestari. Warganet dan rekan artis pun memberikan komentar atas unggahan ini. Balas dendam terbaik adalah memperlihatkan siapa kita hari ini, tulis akun @gitasindrawari. Mantap, siapa bilang dia hamil, noh lihat, tulis akun @jzetira. Yang bilang Kak Umi hamil, noh lihat dia bentar lagi body goals. Tulis akun @uji.mk. Tak perlu banyak cakap untuk buktikan tidak hamil, cukup olahraga begitu harusnya netizen julid sudah paham, tulis akun @kasses89. Kerap dijodohkan, bedah numerologi terbaru Ariel Noah dan BCL, dominan dan sensitif. Pesona Ariel Noah memang tidak perlu diragukan lagi, banyak kaum hawa yang mengagumi sosok Ariel yang dinilai tampan dan berkarisma. Meski kerap diisukan dengan sederet wanita, hingga kini belum diketahui siapa wanita beruntung yang berhasil menempati hati dari seorang Ariel Noah. Nama BCL digadang-gadang telah memikat hati Ariel lantaran kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen. Tak sedikit yang berharap keduanya kelak bisa bersatu di pelaminan. Lantas, apakah harapan netizen terhadap vokalis band Noah tersebut bisa berjodoh dengan Bunga Citra Lestari? Calvino Samudra, seorang numerologis, mencoba memaparkan apa yang ia lihat di masa yang akan datang mengenai Ariel dan BCL. Pertama, Calvino membedah kepribadian Ariel Noah dan BCL melalui tanggal lahir keduanya, di mana ia menyebut bahwa Ariel adalah sosok yang sangat sensitif terhadap segala sesuatu. Berbeda dengan BCL yang dinilai sangat dominan. Kita akan gabungkan angkanya Ariel dan angkanya Bunga Citra Lestari. Apakah mereka ini berjodoh? Dari apa yang saya analisa secara numerologi di dua tanggal ini Ariel dan BCL. Yang saya lihat adalah BCL adalah sosok yang dominan, Ariel adalah sosok yang sensitif,
terpapar Calvino yang dikutip hoax ide dari YouTube Noe TV pada beberapa waktu lalu. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa Ariel dan BCL memiliki sifat yang emosional namun memiliki perbedaan. Dan sosok yang sensitif jika digabungkan dengan sosok yang dominan biasanya akan susah dipersatukan. Dominan dan sensitif ini terkadang agak susah untuk dipersatukan. Dari sisi emosional, mereka berdua adalah orang-orang yang emosional. Perbedaannya adalah ketika BCL emosional, ketika marah atau senang atau sedih dia tidak berlarut-larut, kalau Ariel bisa jadi lebih sensitif daripada itu, tutur Calvino. Jadi kesimpulan dari pembedahan nomor